¿Qué? Tiene para allá. ¿Viene a Malú? Bueno, pues no, boludo. A Pablo. Pues si no se quedarán, pues tú le enseñé, vamos a cambiar el cita. Input, output. Ok. Voy a dar ahí, vamos a cambiar el flux, satu, y vamos a cambiar el dua, output energy, satu. Lepas tu, switch. Switch. Kelima sebagai X. Masukkan dua push button. Lepas sebagai Y. Y. Power. Output component. Flash light. CR1 flash light. Okay. Power. Neutral and ground, neutral and ground. Lepas tu sambungkan dia punya wire. Tak boleh. Oi. Siap. Nah, ini kita pilih yang kosong, pilih. Ini in dua, pilih. Yang ini out kosong, pilih. Okey, siap. Kita dah boleh run simulation, normal simulation. Nampak pula nama. Okey eh. Di atas sikit. Part B. Okey, boleh run semua. Okey, bila kita on dulu lah baru lampukan nyala. Sambung go. Supaya ni dulu. Close. Cuma yang ni ada penambahan sikit. Okey. Masukkan push. Silap. Kita masukkan VLC kat dulu. Okay, kemudian switch push button, lakukan sebagai start satu. Yang kedua, lakukan sebagai start dua. Okay. Kemudian masukkan power, enable. Kemudian output sebagai enable DC motor. Masukkan power dan ground.
buat sambung, buat sambungan. Siap pasang naik. Jadi kita pilih sebagai ini kosong, kering. Ini dua, kering. Ini out kosong, kering. Sama juga, out kosong, kering. Siap. Boleh cuba run, submission. Okay. Ini bila power start button satu kita on, dia akan menyala lah lampu kat sini. Okay. Apabila kita on start push button dua, dia menyala juga. Oh, silap. Silap. Okey. Tenang balik. Okey, bila tekan power start button, dia akan nyala lah lampu kat sini. Bila kita tekan power start 2, push button 2, dia tak akan nyala. Okey. So, kalau kita tutup dua-dua pun, cuma berhasilnya. Okey.